menggambar dan mewarnai pohon Natal. Halo sahabat Mombi, ibu dan ayah pendamping. Hari ini kita menggambar dan mewarnai pohon Natal yuk. Ikuti langkah-langkahnya di video ini ya. Siapkan selembar kertas, spidol hitam, pensil warna hijau, coklat, ungu, oranye, dan kuning. Yuk kita mulai. Pertama, gambarlah garis membentuk segitiga. Kemudian, pada bagian alasnya, kita gambar beberapa lengkungan garis kecil seperti ini. Selanjutnya, gambarlah garis miring di sisi bawah sebelah kiri. Lalu, gambar lagi beberapa lengkungan garis kecil ke arah kanan. Kemudian, kita tutup dengan garis miring di sebelah kanan ya. Sekarang, kita gambar garis miring lebih panjang di sisi kiri. Lalu, gambarlah garis melengkung. Kemudian, kita tutup dengan garis miring lagi. Selanjutnya, gambarlah dua buah garis memanjang ke bawah. Lalu, gambarlah sebuah pot kecil seperti ini ya. Kemudian, gambarlah dua garis lengkung di dalamnya. Sekarang, kita gambar bulatan-bulatan kecil pada pohon Natalnya. Bulatan ini sebagai hiasan dari pohon Natalnya. Terakhir, kita gambar bentuk bintang di bagian atas pohon ya. Nah, gambarnya sudah jadi. Sekarang kita warnai yuk. Ambil pensil warna hijau dan warnai bagian daun pohon Natal. Kemudian, ambil pensil warna oranye untuk mewarnai bintangnya. Lalu, bulatan-bulatan kecil ini kita warnai dengan pensil warna kuning. Batang pohon Natalnya kita warnai dengan pensil warna coklat ya. Lalu ambil pensil warna ungu untuk mewarnai potnya. Yeay!
Gambar pohon Natal kita sudah jadi dan sudah diwarnai. Sahabat Mombi dapat menggunakan warna kesukaannya. Sampai jumpa di video menggambar selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.